teman-teman. Kali ini kita coba untuk memprogram timer. Saya akan menjelaskan tidak terlalu rinci. Ini hanya sekedar penjelasan secara ringkas. Jadi apa saja yang pertama-tama kita setting untuk timer ini? Yang pertama adalah kita mereset program-program yang sudah ada di dalam. Kalau kita lihat di timer ini, pada program memori, kalau kita tekan ini, coba teman lihat, kalau ditekan ini, nah ini ada memori on, kemudian kalau kita tekan sekali lagi, ini ada memori off, artinya saat timer ini off, ya. Kemudian ini memori 1, kita lihat lagi memori 2. Nah ini posisi on, teman-teman bisa lihat layarnya, ini kelihatan ya. Jadi memori itu ada 2, memori on dan memori off. Kemudian kalau kita tekan sekali lagi, 1, 2, off, memori 2 on, memori 2 off. Jadi waktu memori 2 on itu waktu untuk menghidupkan timer ini, menyuplai listrik ke pompa. Kemudian kalau memori 2 off itu artinya waktu yang menentukan untuk mematikan pompa ini. Jadi pertama-tama kita reset dulu. Meresetnya kita tekan tombol merah ini. Ini tombol merah harus kita reset. Tekan beberapa detik, kita lepas. Kita lepas. Nah, jadi jamnya akan mereset ke 0.00. Jadi bagaimana mereset jam ini? Mereset jam caranya tekan ini. Ada tulisan clock, tekan, jangan dilepas, baru kita tekan ini up, 1, jam berapa sekarang? 2, sekarang jam 7 lewat 55. Jam 7 lewat 55. 6, 7. Jadi ini tetap ditekan. Baru kita sebelahnya lagi untuk menitnya. Lewat 55. 4. Ya, 55 ya. 56. Baru kita lepas. Jadi, kemudian untuk hari ini hari Senin, Selasa, Rabu ya, Rabu hari ini. Kemudian tekan lagi clock. Tekan clock. Kita tekan week, tulisan week. Senin, Selasa, Rabu. Nah, ini Rabu, Senin, Selasa, Rabu. Baru udah lepas. Nah, itulah cara setting jam pada timer ini.